Baik-baik jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih isi Insta Story Ayu Ting Ting pagi ini bersama Ayah Ojek yang lucu dan menggemaskan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih schedule Ayu Ting Ting hari ini, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Jadwal hari ini ya, tetap semangat dan jaga prokesnya, jangan lupa minum vitamin. 8 Juli 2021, Ayu Ting Ting hanya ada di Lapor Pak nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Ayu Ting Ting tidak hadir lagi nih di acara Brownies TV. Mungkin masih menjaga staminanya ya, karena masih dalam pandemi. Kita doakan saja Ayu Ting Ting sehat selalu setelah kemarin Ayu dan seluruh keluarga suntik vaksin pertama nih. Sehat selalu untuk Ayu ya. Jangan lupa nanti malam saksikan Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak kesayangan kita semua. Info terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini ada Ayu nih yang lagi olahraga pagi. Good morning, selamat pagi Ayu Ting Ting dari era Zahra 12. Dan juga di sini kita melihat ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini melalui Insta Story Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu sedang menyiram tanaman dan melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Tampak begitu indah dan rapi ya. Siapakah yang menanam dan menata? Siapa lagi kalau bukan Ayah Rojak. Ayah Rojak merupakan laki-laki yang memang benar-benar penyayang tanaman ya, karena di sini tumbuh subur. Dan di sini juga kita akan melihat nih tingkah kocak Ayah Ojak yang lagi disemprot nih, semprot vaksin kayaknya ya. Sehat selalu untuk Ayah Ojak. Dan selamat pagi juga untuk kesayangan Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sehat untuk semua keluarga Ayu dan tim SRC Minutes Ayu Ting Ting, Krishna Farazi, Aliansa, Shiva, Erik Halamin dan semuanya. Semoga sehat selalu dan biasa selalu berkarya. Sehat juga untuk semua tanaman, semoga selalu diberikan kesegaran dan kesehatan untuk semuanya. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting pagi hari ini ya, ditambah dengan kocaknya tingkah dari Ayah Ojek nih yang selalu membuat kita semua tertawa melihatnya. Dan di sini tingkah Ayah Ojek nih memang sangat menggelikan ya. Ada aja deh Ayu Ting Ting punya ayah yang so cute dan so cool ya, kayak Ayah Ojek nih. Sehat selalu untuk ayah. Dan di sini kita akan melihat nih tingkah lucu dari anaknya Ragil, Nurul Ragil Rustami nih. Sahabat dari Ayu Ting Ting yang kemana-mana ikut sama Ayu Ting Ting nih. Sehat selalu untuk Ragil. Dan informasi selanjutnya dilansir dari akun Instagram Elan Zahra 12. Abang vlognya Mabu Ayu kapan tayangnya nih? Robi Purba. Belum move on nih, ubek-ubek lagi video lama. Maaf bang, ulah netizen ini yang suka bikin ngadi-ngadi. Tulis Elan Zahra 12 di akun Instagram pribadinya. Melihat di sini ya, kita lihat nih
Kedekatan Robby Purba dan juga Ayu Ting Ting memang sudah terjalin cukup lama nih. Dan di sini Robby Purba jelas-jelas memang mengatakan sangat sayang terhadap Ayu Ting Ting. Dan terakhir kalinya kemarin ya baru saja tayang nih di Kishu TV. Perbincangan antara Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang syok-syok banget nih. Bikin baper semua penonton karena kedekatan mereka berdua. Dan genggaman tangan yang tak pernah putus nih sampai akhir dialog pun. Kedekatan mereka sungguh sangat romantis. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Robby. Semoga apapun yang mereka cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu olahraga. Tak hanya Ella Zahra 12 yang memposting foto dan video Robby dan juga Ayu. Di sini ada Heavy Gallery 25 nih. Bener-bener deh, Tuhan selalu baik. Lagi masa PPKM begini dikasih hiburan, momennya pas. Imun tetap stabil. Partner gue Ella Zahra kalau edit video bikin gue geleng-geleng. Tulis Happy Gallery 25. Di sini juga memposting video yang sama nih seperti Ella Zahra. Sehat selalu untuk Happy Gallery dan juga semua fans Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bisa mengobati rasa rindu kita semua terhadap Ayu Ting Ting. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu olahraga, minum vitamin yang banyak, dan selalu optimis dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar semua orang bisa menikmati indahnya dunia dan juga bisa merasakan hirupan oksigen yang bebas dan juga gratis. Oke sahabat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik jatuh ya. Baik-baik jatuh ya. Oh, dia disemprot ternyata.